Welcome back on Pagun Podcast. Yeay. Bintang tamu aku kali ini, ini kenapa aku undang dia? Karena kan studio kita ini adanya di Lebak Bulus. <laughs> Jadi bintang tamu kita ini tinggal di Lebak Bulus. Dan Lebak Bulus ini benar-benar punya uh, history histori sama dia. <laughs> ya. Kita tanya historinya ya. Dinner Candy. Eh, Kak Igun. Dinner nggak asik aloh. Ah. Kenapa? baju lo sopan banget. Aku pakai bikini ya ke sini. Hah? Pakai bikini buka. Kalau pakai bikini jangan di sini. Di mana? Lampu merah depan. <laughs> Ketanggep yang kedua kalinya dong. Wah, kapok lah jangan. Jadi Dinar tuh tinggal daerah Lebak Bulus juga ya? Iya. Deket jadi, kok dari sini paling 5 menit ke rumah. Jadi kemarin itu uh, pas pakai bikini tuh di lampu merah deket sini. Iya, tadi perempatan sono. Jadi mungkin itu perempatannya, sekarang kita kasih nama perempatan Dinar Candy ya <laughs> Ya ganti nama ya sejarah terus gimana sekarang masih was was karena permasalahan belum selesai masih lah masih tersangka kasusnya masih tersangka iya status aku masih tersangka terus wajib lapor tiap hari Kamis. Hmm, Iya jadi tiap hari Kamis Dinar ke kantor lapor. polisi wajib lapor mm, mm, gitu mm. kalau yeah. misalnya pekerjaan pekerjaan kan kemarin kan Dinar bilang kan sempat depresi yeah, Gak ada yeah. kerjaan mm -hmm. gitu kan mm -hmm. tapi kan lu seksi Dinar kenapa gak cari laki kaya aja Oh nggak ada, justru laki kaya maunya yang baik-baik dong. Maksudnya emang image lu nggak baik-baik gitu? Nggak maksudnya itu kan uh, kalau. Apa yang... lu biasa biasa ngebayarin laki sih ya kali ya? Iya, jadi kalau misalkan ada cowok nih, nah, uh. kaya datangin aku nggak mau, karena biasanya tuh ya aku nggak tahu ya kalau orang lain nggak tahu sih kalau yang datang ke aku tuh cowok kaya tapi udah tua gitu, hmm. kalau yang ganteng miskin. gitu tapi jadi lo pilihnya yang ganteng miskin, jadi lo lebih rela diri lo deket sama orang ganteng miskin dibandingin jelek kaya? Iya, oh gitu. Tapi pernah sih yang kalau yang ganteng kan suka ada banyak pacarnya lagi atau ada sugar mommy Iya, nah terus aku kemarin sempet, atau kalau enggak ya dia gitu ya. Kak Elonya juga nggak nafsu gitu ya? Iya, <gak> ada ada. Uh. Nah jadi tujuh bulan yang lalu mantan aku tuh dia itu udah udah nggak punya apa-apa, terus jelek juga. Aku cobain. Ah gimana gimana? Mantan lo, mantan lo jelek juga. <gak> jelek. 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 Terus? Tapi tadinya ada. Tadinya punya duit. Enggak, nggak gak punya duit. Emang okay. aku sengaja uh, kayaknya kalau cowok yang jelek terus nggak punya duit kali setia ya. kali ya hmm. gitu. Ternyata nggak juga. Jadi sebelum pacaran sama. Tapi aku Tapi kalau udah jelek barangnya ada juga ada oh, tetap enak tapi kok itu barang apa nih? <tuk> Hah? Emang kalau 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 orang bukannya dilihat segala segala penjuru dinar? Iya, <tuk> ya ada barangnya barang rumah tangganya. <tuk> 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 Aduh, kayak gun. <tuk> Tapi mungkin dari yeah. permasalahan Dinar kemarin tuh yang kalau Kaigun lihat sih ya, mm. kalau dilihat dari sosial medianya Dinar atau mm. mungkin dari Dinar di TV, yang paling sangat terpukul sih ya? Ya, bapak, bapak ya? Iya Bapak, Bapak terpukul. Nah sekarang tuh Bapak ngawasin lo kayak gimana sekarang? Uh, Sebenarnya Bapak tuh kayak apa ya, waktu itu kan uh, sebelum aku kena masalah tuh memang lagi makronis kan. Hmm. Jadi dia jarang keluar rumah nafas. Uh, masalah aku mencuat aku nggak bilang sebenarnya pas aku ketangkap tuh ya. kan uh, kayak 24 jam gitu di BAP ya. kan nggak balik aku nggak bilang besoknya nggak bilang tapi ya itu udah tetangga, tahu dari tetangga jadi disangkanya itu di kampung aku aku tuh ini apa namanya itu kan itu ter, uh, terkena undang-undang pornografi disangkanya itu aku tuh yang itu jual diri. bukan jual diri itu main kalau jual diri nggak pernah ketangkap Enggak pernah jual diri sih belum. Belum. Iya, eh kan kita nggak tahu ke depannya, tapi kalau sampai jual Kita enggak pernah tahu ke depannya ini. Ini kata-katanya apa namanya prinsipnya gini dinner nggak suka sama yang tua kaya berarti nggak akan jualan karena nggak mau dipaksa orangnya iya. jadi kalau cinta cintaan tuh maunya yang bener bener ya udah akunya mau yang lo tipe lo pokoknya tipe lo deh gitu iya, ya iya iya aku nggak bisa tuh bohong-bohong nih pacaran sama yang tua yang kaya mau duitnya doang tuh nggak bisa padahal hmm. temen teman-teman kayak teman-teman satu arisan atau teman-teman ini aku banyak yang pacaran yang tua mobilnya mewah-mewah kayak hmm. gitu kalau aku mah tapi kamu nggak kepengen nggak nggak kepengen nggak suka aja kalau hmm. uh, pernah dijodoh-jodohin kayak gitu eh uh, kayak Gimana ya aku mikirnya, ih gimana ya kalau pacaran sama dia gitu kan. Mau ditenteng-tenteng juga malu Malu ya kan? Ntar lagi makan belepotan-belepotan, iya. lo mesti yang ngelapin gitu Pernah kan, kan sama Kak Igun ketemu di PI, dinar mana sugar daddy-nya? Uh -uh. Ih, itu ada di situ. Enggak ada. Enggak oh, yang punya. pas Dinar belanja sepatu. Sepatu. Uh -uh. Dibeliin siapa nih gitu uh -uh. kan enggak uh -uh. ada ya itu Mama. Tapi kalau orangnya bentuknya kayak lu gini pasti image-nya mah disimpan orang tahu Dinar. Eh, enggak justru kalau yang ugal-ugalan tuh enggak. Jadi yang disimpan nih Kak. Nah, sekarang lo operasi buat apa kalau bukan buat jual diri? Awalnya itu kalau itu pergaulan kayak iguan pergaulan, oh operasi kayaknya. Tapi kalau sekarang tuh kayak untung pergaulan gue bener ya. Kalau pergaulan salah mungkin gue udah isi juga nih. <laughs> ya. <laughs> untung, perga untung pergaulan gue bener loh, say. Iya iya iya. Nggak pergaulan gimana, Dinar? Kayak temannya tuh operasian. Terus, uh. eh kok bisa uh, ngebulat gitu ya? Diapain sih? Uh -uh. Dioperasi. Oh bisa ngebulat gitu. Cobain Dinar nggak sakit katanya. Pas aku cobain, Edan eh, tewas 10 hari. Gak bisa gerak. Iya, ya lu sakit. juga isinya juga ke keberatan. Kan kok, Berapa cuma 450 cc lu? Dua setengah. Masa dua setengah? Nambah, nambah, satu, satu ukuran kan waktu itu masih muda. Jadi kalau terlalu besar tuh jadi stretch mark di, di Oh, ketarik. Ini, ketarik. Jadi kayak pecah gitu sih. Jadi sini 250. Iya. Sini? Sama. Oh, masa sama. gede sebala? Eh, enggak ada loh. Ada orang yang kantongnya lebih besar. Misal Hah? di sini dua setengah, di sini 275 itu ada. Enggak, dua setengah, dua setengah. Jadi apa aja? Eh, hidung. Itu semua tuh, mm -mm. tapi udah kan, gitu tapi sebenarnya kalau perubahan fisik yang menjadi lebih seksi, kan, dinar pakai sebenarnya saat nge-dj ya, iya, dan itu sebenarnya kalau seksi itu ya dari attitude, dari cara gestur tubuh, sebenarnya banyak kok yang gede, yang cantik-cantik, tapi kalau memang dianya tuh tidak di, tidak diekspresikan gitu ya, udah kayak gitu aja, udah cewek cantik aja gitu, tapi kan ketika inner beauty kita atau keseksian keluar tuh, ketika kita, kitanya nggak bisa diem gitu hmm. loh, tapi yang gue bingung sama lu ya, lu itu kan maksudnya gini kalau lagi di pantai lu pun pakai bikini lu bawa spanduk kemarin kayaknya juga nggak apa-apa kenapa lu milih jalan lebak bulus ini ya itu bukannya lu ke ancol ke gitu yang deket ya paling berapa sih tol ke ancol bener gak atau di pike yang belakangnya laut nah, ngapain lu di lebak bulus ada ada boneka mampang juga lu kadang-kadang juga suka Iya yeah. ya, kadang-kadang <tuh> juga suka ada errornya gitu. Iya gitu lah, kayak gue namanya... Uh... Ke Bali naik pesawat berapa sih? <tuh> Timbang ke Kuto doang pakai bikini, megang itu kan gak ada masalah ya. Apa ya, mungkin... Nah itu tuh aku bisa dari, dari, Bali malah Nah di Bali lu gak pakai bikini? Pake, bikini abis-abisan, party abis-abisan sama temen Tapi kayak teman-teman lingkungan aku aja Gak yang ya. rame-ramean, cuman kayak satu villa diundang teman-teman party bareng gitu-gitu ya. Nah mungkin hype-nya tuh uh, terbawa ke Jakarta, aku gak mikir panjang Dan aku tuh memang uh, bulan bu 6 bulanan itu memang stresnya stres berat Karena kan Apa sih, uh, maksudnya gini Kalau lu stres, hmm? kan gak cuman lu doang yang stres Nah itu setiap... ba Banyak orang yang stres Lo kalau lo tanya kayak gue stres gak? Stres Ini gue nih ya Ini gue jujur aja nih di podcast ini ya Di butik utama gue tuh di Cipete Gue tuh kurang lebih ada 60 pegawai Gue tuh bikin baju pesta sama baju penganten Dari awal dari awal pandemi Sampai hari ini Gue tuh nombokin gaji mereka loh Jadi butik gue tuh bener-bener gak ada Gak ada income Iya, ya. Ya karena itu... memang gak ada yang pesta, karena gak ada yang gak ada yang kawin gitu kan? Iya, tapi iya, maksudnya iya. ya mahal kan... sih, butiknya maksudnya mahal harganya. Iya kan, bahannya skor. juga. Bahannya bahan-bahan bagus. Iya sih. Kan maksud kelas butik aku kan kelasnya kelas atas, tapi mm -hmm. yang kelas atas juga kan nggak ada yang pesta. Iya iya benar sih. Soalnya kalau gue tuh mikir kalau pegawai gue gua keluar keluarin mm. kan malah lebih kasihan kan. Iya, iya. kayak gitu. yang di mall-mall kan waktu itu mall tutup banyak. Nah, banyak. nah itu setiap orang tuh kan punya kestresan yang berbeda-beda ya. Ada ya. yang diekspresikan, ada yang diem aja. Ya. Ada kan yang aku baca juga berita kayak ada yang bunuh diri gitu-gitu gara-gara ya. corona. lu sempat gitu. ketemu bunuh diri? bukan enggak lah kalau sampai bunuh diri mah cuman ya gitu rada-rada kegilaan aku jadi aku tuh sebenarnya kayak kemarin juga pernah aku cuman sehari bolak-balik Bali doan gara-gara gara aku tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh lagi gitu oh kemarin sempat mau kesambet lagi lo iya kayak gitu jadi makanya aku tuh harus rada kalau ada ini mah kalau ada orang yang ngarahin gitu jangan sampai kesana gitu loh kayak Aku tuh selalu ada ide-idenya tuh aneh-aneh dan hmm. dan kadang-kadang idenya tuh memang tidak diterima oleh uh, apa budaya ketimuran kita gitu karena kan sebelumnya tuh DJ jadi <laughs> temennya memang bule-bule gitu jadi rada ini tapi hmm. sekarang DJ udah mulai lagi hmm, kalau bookingan sih mulai ada cuman mereka kalo belum belum di booking juga iya booking nge DJ oh booking nge DJ hmm, bukan, bukan. <laughs> <laughs> eh. <tuk> ah, tapi ada gak sih dinar yang yang nelfon manajer lo gitu bisa gak sih gue makan malam sama dinar atau bisa gak sih gue tidur sama dinar gitu? Oh itu malah langsung malah. Ke lo? Kayak mak DJ nih tiba-tiba ownernya mau ke aku gitu banyak terus, aku akunya nggak mau kayak umurnya 60 gitu-gitu lembek saya ih nggak mau ah. Ya kan lo tiga cucu 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 keluar. Nggak bisa, nggak bisa nggak feel aku kalau nggak feel nggak mau. Tapi lo market lo sebenarnya bule sih dinar. <tuk> <tuk> ya kan? lo kalau bule, <tutup> yang bule yang waktu itu sempat datang ke Bronis tuh Iyi, yang model-model gitu mm -mm. tapi sekarang kenapa jadi deket sama artis Dinar hmm? nyobain <tutup> nggak nggak <tutup> nggak gitu kayak Igon jadi ya kan kita nggak sebut nama artisnya siapa apa boleh sebut nama itu di bawah dia lagi nungguin nungguin <tutup> baik juga dong tuh Dinar Eh, uh, dari dari dia cara ngobrolnya sih katanya dia mau berubah, nggak jadi playboy lagi. Sebenarnya itu tantangan berat aku. Gimana oh, sih nanti. lu bentuknya begini tapi laki lu nggak boleh playboy. Lu aja bisa dinikmati sama banyak orang. Apa aja baju seksi-seksi. Tapi kan bersentuhan gini mah enggak semua orang dong. Bener nggak sih? Enggak, aku nggak pernah nidurin-nidurin orang sembarangan, aku tidurin semua. Enggak juga. Tapi nidurin orang pernah. <laughs> girang kali ya Mau dong minum Ini maaf ini studionya emang Ruben beli ini di tengah sawah Jadi ada yang jualan <tik> 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 Minum minum yeah, dinar yeah, minum yeah, dulu yeah, minum yeah. dulu Enak ya Aku lagi mau jualan air putih nanti jadi memang ini mahal. ya Cap ini Igun. varian varian baru varian gitu. Pokoknya baru, iya, iya. Enong lah pokoknya mm -mm. gitu. Dinar lo lu uh, denger dengar belum lama ini lu ketipu satu miliaran lebih. 1,2 tapi bukan, apa? bukan 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 tahun ini 2 tahun gara-gara aku join rental mobil. Ah, terus? Ya sampai saat ini di, dengan alasan kan memang uh, pandemi, pandemi tidak jalan, ya udah uangnya di dia gitu. Ya bukan ketipu kok, itu mah bisnis dong. Iya ya bisnis kan ada untung rugi. Jadi awalnya tuh dua bulan dua bulan awal tuh dia ada transfer ke aku tapi kesininya nggak ada gitu. Jadi nyangkut uangnya tapi nggak ada kejelasan gitu dianya hmm. Kayak aku kejar dia tiba tiba di Bali terus aku tagih katanya dia. Aduh aku lagi kanker ini apa kayak aku lagi apa blood cancer tapi dugem terus sama berondong berondong kan bingung. Hmm gedek langsung, gedek terus dia mm, kalau bayarin cowok-cowoknya tiba-tiba ada di tempat guci lah, di, oh, lu masih update-update, masih update tapi Instagram aku diblok sama dia gitu. Emang kalau orang kalau punya utang kadang dia yang lebih galak dari kita ya, iya, itu kayaknya emang udah udah uh -uh. manusiawi. Dan sebenarnya ya? Ya. kalau aku ada lapor, misalnya aku laporin ke polisi sebenarnya bukan aku doang, ternyata pas aku lihat banyak. Oh gitu. Iya kalau aku, misalkan... tapi jangan lo laporin lah laporan lo aja masih berjalan, <laughs> hah? Jangan lah. Makanya kalau bisa itu diselesaikan kekeluargaan keluargaan gitu loh Kak Igun Gak yeah. mau aku lapor-laporan polisi ribet yeah, yeah, yeah. Ribet lah, jangan mau berurusan sama hukum kita bye-bye aja gitu kalau bisa. Jadi sekarang bisa dibilang Dinar Candy itu menjadi sosok yang lebih lebih bijaksana lah untuk saat ini gitu. Kan belum ini apa biasa? Karena aku kumat-kumatan gitu. Hah, serem juga loh ya. Iya. kumat-kumatan gimana tempo-tempo gitu iya tiba-tiba kadang -tiba, lagi pengen apa pengen apa gitu iya tiba-tiba nih -tiba kalau di Bali aja kalau seneng bangetnya aku di pantai bisa dari pagi sampai sore tuh bikinian sambil ya nggak apa-apa itu tempatnya bener dinar lu mau di pantai lu bikinian mau jadi ikan asin juga lu itu benar karena emang tempat lu di pantai kalau di lebak bulus masalahnya lu di lebak bulus lu ngerti gak Iya nah, kan itu kadang-kadang error aku bilang Jadi kadang-kadang nah itu takutnya tuh tidak sesuai tempat gitu-gitu Makanya aku uh, sebisa mungkin aduh kontrol dinar kontrol diri lu gitu Tapi katanya ngelaporin itu sekarang malah jadi temen Uh, jadi uh, uh, aku sama pelapor sudah berdamai, ah, tapi kasusnya tetap jalan kayak gitu dan aku sama pelapor itu dia ada di lampu merah bareng nontonin lo? Enggak. Di sosmed. Sosmed, dia laporin di sosmed terus kita berdamai terus kita jadinya kayak uh, bakti sosial bareng gitu-gitu sama oh, gitu. dia. Dengan syarat dinner nggak boleh melakukan hal yang sama gitu. Hmm, jadi sekarang kalau ke Bali mau pakai bikini agak trauma nggak? Oh kalau nggak kalau bikini, kalau di Bali mah enggak orang kemarin juga ke Bali pakai bikini. Gak ada masalah enggak. tapi udah gak mau foto-foto Oh mau foto nggak gitu. nggak upload nggak upload dia yeah, kalau di upload <laughs> <laughs> kalau di upload pokoknya pakai baju-baju sekarang tangan panjang, gini. tangan panjang gitu iya. buat sementara hmm, untuk sementara hmm. emang kira-kira kasus lo sekarang udah sampai mana dinar Uh, Sampai saat ini wajib lapor. Nggak tahu sih kemarin tuh kan uh, udah dikirim ke kejaksaan. Cuman yeah. dari kejaksaan belum lengkap dibalikin lagi ke kepolisian. Nanti malam, nanti malam tuh ada BAP tambahan. <laughs> ada BAP tambahan nanti malam. <laughs> Iya, ya udah mau tapi kan gimana lu lagi. sudah menyesali apa yang lo perbuat kan. Betul, tapi kan ya kalau memang ya aku ngikutin proses hukum yang berada aja nggak apa-apa ya. ya. mau nggak mau ya udah pasrah. Kalau lo tuh sosok Dinar Candy tuh stres karena nggak ada uang atau apa sebenarnya? Nggak ada kerjaan. Tapi uang masih ada. Mm, mulai menipis lah pasti selama corona. Nggak lo udah mulai panik kalau uang lo udah tinggal berapa? Lo udah mulai panik nih? Gak usah sekarang, maksudnya lo kalau udah mulai panik, misalnya ah uang gue tinggal 10 juta nih, gue udah mulai panik nih gitu. Udah mulai berapa tuh? Hmm? Udah uangnya udah tinggal berapa? Ya kalau ratusan juta aja aku udah panik. Mampus. Pokoknya kurang dari gimana? 1 nih, m. Ya, kalau kurang dari satu m, aku udah panik parah. Gimana? Gimana? Lo mau bayar dinar candy orang uangnya aja masih ada mm-an? Enggak mm-an. Sekarang sudah mengerucut ke bawah, merosot. Makanya itu. pacaran sama yang tua Enggak bisa aku harus sama yang gue Bule gontong. kan ada bule Bule tua kan masih endul nah, Itu M belum ketemu Emang nah, kalau, kalau punya pacar tua Kayak berasa itu ya Kayak berasa bapak lu gitu ya Iya atau kakek Enggak mau aku ngebayangin Tapi, Lu bener gak katanya lu pernah Sewa laki untuk jadi pacar Enggak aku bikin sayembara, sayembara Terus ee, buat pacar Sewaan Kayak aku bayar per bulan buat jadi pacar aku nemenin karena waktu itu aku memang benar-benar lagi jomblo. Terus tiba-tiba yang daftar malah banyak ada 30 ribu orang. Sampai HP yang aku daftarin kan HP asisten aku Terus sampai ngeheng. Oh ya? Iya terus aku Tapi bukannya dia daftar yang tadinya buat lo malah dipakai sama asisten, lo pasti pastikan <laughs> Dia ah, yang nyeleksi Dia yang ah, nyeleksi Dia yang nyeleksi Yang harusnya lo yang ngedudukin didudukin hmm. sama dia kan Nah terus kan ketemu jadi kayak dinner-dinner bareng gitu ya. Dan itu berbagai macam karakter orang 20 orang lah yang aku ketemuin Tapi itu kayaknya pilihannya dia kayak cowok-cowok nge-gym gitu Tapi kayak gak suka Cewek, oh. kayak aku... Salah alamat ya warah? <laughs> iya, kataku namanya cowok-cowoknya kayak, kayak gini gitu Aku kalau dipotong mau ganteng, gagah Kayak wow uh -uh. oh, sispek gitu kan uh -uh. Tapi pas ketemu kok kayaknya agak gitu ya nggak suka cewek Enggak, Jadi sekarang nih lu bisa milih nih Bisa ngelihat laki yang uh, Laki yang mana suka cewek Atau laki yang nggak suka tuh kayak gimana lu bisa tahu Wah itu sekarang tuh justru sekarang tuh tambah susah Jadi kan ada cowok yang ACDC juga Oke okay, coba lu berdua sini sini ada di belakang gue oh enggak kalau coba. ini mah normal-normal normal. coba, coba 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 sini cepat-cepat sini edo ya. di sini nah hmm. ini ini anak baru gue di di sini nih ya. ya kamu siapa namanya Bima siapa bima Bima hmm. oke okay, hmm. bima di sini sayang di kiri kiri sini hmm. hmm. oke okay. hati-hati Iya hmm. jangan panik ya bima iya 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 nggak ya, ya. usah ditutupin gak bakal terbang <laughs> ya kasih aja bima ya iya <laughs> ya, oke okay. ini ada edo hmm. Ya, ini jujur ya. Yeah, yeah. Edo ini uh, bapaknya itu punya dia salah satu komisaris, mm. ya salah satu perusahaan. Mm -mm. Oke, nih bentuknya kayak gini. Mm -mm. Suka ya. sih yang banyak bulunya. Nah, kayak gini bulu, bulu, bulu. Ini, ini oke okay. masuk. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Kalau ini siapa nama kamu tadi? Bima. 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 Nah, kalau ini Bima ini dia punya perusahaan kuku, kuku Bima. <laughs> kira-kira kalau lo lihat nih dari dua tipe ini yang mana yang kira-kira nggak -kira suka cewek mm. yang ada yang ada alamat-alamat belok yang mana dia nih <haha> Gak kayak enggak. bantah dong Enggak. Enggak? suka mau jadi soal, mau, masih... um. kalo nah kalau jadi... yang kayak gini nih gue tanya malu ya sini sini Bima yeah. kalau kira-kira kalau cowok model kayak gini kalau sewa kira-kira lo berani berapa 5 lah ya 5, 5 juta? juta. Kemahalan 200 ribu juga udah bagus Iya <laughs> ya kan? Uh, udah sana balik 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 Kadang laki tuh gue bingung Gue mau disewa ya Udah dibikin enak lu masih bayar juga lu mau ngapain? Tapi dinar? ada kucing-kucing yang suka iPhone kan Kucing-kucing suka iPhone tuh gimana maksudnya? Iya kucing Itu namanya kan kucing kan? Namanya cowok yang suka dibayarin cewek itu namanya kucing Oh Dan aku juga pernah dideketin sama cowok yang ACDC hmm. Jadi Laki banget Wah, by sex, gila Bisex, bisex. Iya, jadi suka dua-duanya. Kayak model gini nih, yang gini. <laughs> Hah? Nah, sini sini sini. 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 Ya. Ini ada tipe cowok lain lagi. Ini oh, ini, ini. Tipe... ini nih, ya. Ini coba ini lihat. Ini masukin uh -uh. sini. Ini tipe lain lagi, ya. Hmm. Ini uh, bukan kalau menurut gua, sini hmm. maju, ya. Kelihatan gak sih tuh? -huh. Ya, ini bukan tipe bisex. Itu apa? Buy one get one. <laughs> ya. Yeah? By one get one. Iya. Yeah. Ini tipe by one get one. Ini uh. oke okay gak? Ih, kayak gadun. Hah? Kayak gadun. Enggak, enggak, Lu tahu barangnya Dinar? Yeah. Nih sampai dengkul. <laughs> <laughs> enggak mungkin segi, aja segini doang okay, kan. <laughs> Orang dia, dia kemarin sama <laughs> gua kencing. Uh, terus? Silakan balik. Okay. Gua Gimana? sama dia kencing terus? di toilet umum. Terus? Dia kencing kan kalau cowok kan berdiri masuk yeah, yeah, yeah. Buka gini Dinar. Huh? Saat buka. Tau, Terus? Tahu tahu apa? Apa? Dia sebelah lagi sebelah gua kencing nangis. Kenapa? <coughs> gitu. Kenapa? Dia gara-gara dia nunduk nggak kelihatan punyanya. <sukur> 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 dia nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan dia nangis. <sukur> kata gua, kata gua, kamu kenapa? <sukur> gak kelihatan. Kealangan ya. Kealangan. Eh tapi dinar nah, ini, ini suka sama cowok-cowok yang tebel-tebel loh. Iya yang tebel-tebel. Tapi enggak sih kadang-kadang suka juga yang kok aku pengen nyobain cowok yang tinggi kurus gitu. Udah dapat, udah pernah nyobain? Iya. Aku kadang-kadang wah enggak mau aku pengen yang buluan misalkan hmm. yang badannya ngisi hmm. tapi lama-lama ah bosen juga sebenarnya kalau kayak udah dijalani nih uh, kayak dua tahun atau ya empat bulan aja bosen sebenarnya ih kok lihat lagi cowok ganteng ya tinggi gitu uh, rada kurus gitu kurus tapi ngisi gitu kok pengen juga ya gitu paling cepat deket sama orang berapa lama? kalau aku sendiri pendekatan tuh bisa empat bulan nggak bisa langsung Oh lu tuh begitu. Lu berarti sakral juga hidup lu ya. Gua pikir tuh lu lihat-lihatan, gua pikir lihat-lihatan nginep malamnya gitu. Oh enggak 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 enggak, enggak bisa. Malah um, yang deket sama aku kayak udah kesel nih udah nggak kuat kan. Mm -hmm. Nahan. Pengen mm -hmm. sekwa di daun. <laughs> udah udah dia udah gak kuat gitu tapi kok kok dinar nggak seperti yang dipikirin yeah, gitu ya iya jadi aku harus bener-bener pendekatan dulu aku harus tahu dulu dia siapa terus kalau dia terlalu banyak main cewek aku jadi ilfil jadi akunya gak, gak aku nya nggak nggak basah penyakit juga ya iya terus aku kayak nggak nggak basah maksudnya nggak nggak horny gitu oh nggak horny kalau cowok yang terlalu banyak main jadi aku tuh milih-milih banget itu cowok <laughs> nah, makanya ya itu lah tapi kalau DJ kalau DJ bukannya image-nya one night stand ya One night scene, main, cucu-cucu, oleng-oleng-oleng, uh, pagi-pagi di mana gitu. enggak, kalau aku enggak makanya si temen-temen DJ aku tuh justru pada ngejagain aku karena si Dinar memang orangnya enggak gitu gitu, cuman hmm. di sosmed doang nakal-nakalannya gitu. jadi, jadi seksi-seksi, lo tuh ibarat kata uh, kayak buku-buku stensil ya, cuman buat baca-baca doang gitu ya. iya, keseru aja gitu, aku suka aja sama pakaiannya kayak gitu-gitu, nah makanya kalau ada cowok nih yang mau macarin aku terus dia cari track record aku dia tuh kan uh, dicari dia pernah dia pernah jadi simpenan om om nggak nggak gue penasaran kalau itu gimana sih dinar gue nggak pernah tahu ih kalau dunia malam tuh itu tidak awam lagi ya kalau anak anak dj anak mungkin anak anak model atau apalah ya jadi gimana kayak si cewek itu dibayar buat semalam oh gitu kayak apa cewek jualan prostitusi lah ibarat ada agensinya yang ditangkap tangkapin kan banyak Hmm. Itu kan kayak gitu Kak Igun udah ada listnya sebenarnya Polisi sekarang tuh canggih-canggih gak mungkin gak tahu hmm. Nah biasanya tuh cowok-cowok yang ngedeketin aku tuh Mereka itu kan pasti wah gue cari track record dinner nih nakal kan anaknya Gak ada tuh di Jakarta aja mantan aku gak ada Cuman satu itu yang kemarin hmm. Jadi, Jadi lo bersih lah ya enggak, Jadi lu pokoknya kalau mau deket sama orang lu bener-bener harus yang ngefeel banget sama lo baru lu bisa Iya kalau enggak tuh enggak aja enggak bisa rapet gitu kayak seret gitu kayaknya udah nggak kayaknya ga bisa udah aja. kayak kayaknya nggak bakal mas, masuk gitu ga ya nggak akan gitu dipaksa oh. aja nggak bisa akunya kayak nggak huh. mau nggak mau gitu Ih, sok cantik, <laughs> jadinya. So cantik oh, iya lah dia. jadinya nggak bisa makanya aku dibilangin Dinar mending puas puasin nih lagi muda nanti kamu apa namanya udah tuanya jadi tante girang tahu Ya nggak hmm. bisa gimana kalau ya kalau aku bisa nih aku pakaiin satu satu tapi Dinar lo dengan image lo yang yang hardcore Bukannya lu jangan so, so Kalau lu tuh cewek baik-baik gitu mm -hmm. Enggak, lu kan image lu kan bandel gitu yeah, kan yeah, yeah. Mau sampai kapan tuh Dinar? Eh uh, Enggak sampai kapan Itu kan uh, Itu pembawaan aku sih Jadi itu emang nggak dibuat-buat Emang suka aja kayak gitu hmm. Nah buat kayak memperbaiki ke depannya Ya gara-gara kasus ini ya Aku jadi Lebih ngomong rada teratur <laughs> Kalau ngomong barbar banget kan Biasanya ngomong hmm. kayak Ngomongnya vulgar gitu-gitu hmm. Kalau sekarang rada takut Hmm. karena kan kayak ya kena mental lah udah pasti kemarin tuh kayak nggak bisa makan itu gitu. -gitu. Gue dengar-dengar juga lo katanya pengen punya uh, pasangan yang ngerti agama. Iya, jadi uh, bisa mimpin aku gitu ke depannya. Cuman kan sekarang yang aku pacarin playboy juga. Lo sok tahu, lo baru ngejalanin aja lo udah bikin image playboy. Nggak katanya sih mantan mantan playboy ya semoga hmm. aja udah menjadi mantan gitu. Tapi kan kalau memang dia balik lagi ya udah berarti bukan jodoh aku gitu. Tapi dia nganterin tuh ke bawah, di bawah. Iya sih. Hah? Iya sih kayaknya baik. Lu ngasih uang Grab apa gimana? Enggak lah, dia nggak begitu. Dia laki banget. Dia bilang, aku, "Aku anterin kamu ya, kita. Heeh. Hmm? Aku anterin kamu mm -mm. ya, kita. Mm -mm. Ya Allah. Terus makan bareng, tuh sama yang ini belum ngapa-ngapain sama sekali. Jadi, dan gitu. nanya gue juga gak pengen tahu. Ya Allah, sampai kesannya kayak gue kayak mau Ini bukan BAP ya, Dinar ya. Jangan yeah. lu pikir gue kepo banget. Iya, enggak sama yang ini dia juga kayaknya arahnya pengen pengen serius gitu. Jadi kita Dia enggak mancing-mancing juga. Hai. Hai. Hai, lah bingung. Peting-peting sih udah peting-peting. Peting-peting. Heeh. -peting. <tuh> apa tuh gesek? Dia peting-peting, enggak -peting, enggak gesek tapi enggak masuk gitu yang Oh, enggak. Yang pegang-pegang aja. Enggak yang kita rame-ramean gini jadi kayak makan, nonton gitu-gitu. Hmm. Pernah kita kemarin juga ke Bogor ke villa tapi ramean, terus kita enggak satu kamar juga. Oh ya? Iya. Kuat loh. Kuat aku. Karena kan <coughs> jatuh cintanya aku bisa di empat bulan yang akan mendatang. Hmm. Ya kalau sekarang aku mencoba buat men uh, apa ya jadian sama dia biar ya aku ada hiburan lah atau aku ada teman Oh jadi hidup. dia ini pelarian di saat lo lagi stres sekarang ya lumayan lah gitu. Enggak. Hah? Enggak beneran kok suka sama dia. Lo suka? Suka. Ya kalau kemana-mana yang bayar dia apa lo? Dia lah. Oh seneng dong ya lumayan kalau yang kemarin-kemarin kan lo yang bayar aku, kan aku aku lumayan lah rada untung dikit maksudnya <laughs> agak agak ngumpul gitu ada ngumpul gitu iya berarti kalau dibalik orang sosok seksi itu ternyata laki-laki uh, tuh norok juga ya dinner ya Oh iya kalau yang seksi-seksi itu bukan kita wah dibayarin untuk, apalagi kalau uploadan kita nih sosmednya acak-acakan itu nggak mungkin orang kaya mau sama kita kayak mungkin ya yang pengusaha tajir atau mungkin pejabat anak pejabat yang bagus sekolahnya itu nggak mungkin mau cek sama cewek acak-acakan pasti maunya yang pendidikannya bagus gitu. Kalau yang ini udah dikenalin ke ayah? belum belum aku mau lihat dulu dianya bener nggak kalau kan aku udah kenalin terus putus malu tapi lo pernah gak sih kenalin pacar lo ke bapak lo yang bule itu pernah terus katanya mau disunatin sama bapak lo enggak katanya mau mualaf tapi ya malah putus oh. jadinya nggak jadi sunat dulu kan kalau bule mah kan sunat kan mm -mm. hah kok tahu dina anjing <laughs> Mancing ke sini aku tahu ya tahu lah di Google kan banyak kalau nggak sunat Oh di Google <laughs> ya, ya ya Nah dengan kejadian kayak kemarin lu mm -mm. jadi perbincangan juga di masyarakat mm -hmm. gitu Lu ini kan sekarang bisa dibilang udah mau mau masuk ke Tahun 2022 mm -hmm. ya mm -hmm. apa yang dalam pikiran lo Dinar Candy 2022 tuh kayak apa sih aku pengen memperbaiki semuanya lah kalau bisa mah aku nggak apa ya maksudnya tuh jangan terkena lagi kontroversial gitu soalnya kapok yang kemarin tuh beneran kapok banget kalau bisa mah aku kalau memang si dunia party udah ada lagi aku mau nge aja serius aku mau ngejar prestasinya gitu kalau bisa karena setahu aku ya prestasi itu rada susah ngejarnya kayak dulu aja yang Tour Asia itu dapat ranking Asia itu susah banget ngejarnya kayak hmm. harus pakai otak gitu cuman kalau yang kontroversi itu enak sih kayak syuting-syuting gitu-gitu kan kayak bintang tamu iya kalau dulu jadi DJ ya udah gitu aja gitu e -e -e, kan dan kalau DJ itu nggak bisa main kontroversial sebenarnya kayak sekarang juga kan nanti tuh nominasi DJ Asia itu bakal diumumin Desember nah itu aku takutnya tuh karena kasus ini imbas takutnya kan pasti ada dibaca atau gimana takutnya ngaruh juga gitu tapi lu tuh DJ beneran Ih. apa cuma cantik-cantik doang semua udah tinggal play sih hmm, Dinar aku udah tujuh tahun kak Igun jadi okay. Kalau kalau masalah cantik-cantik doang, apa mizi namanya? Mz boy ya, Mz boy ya, lo gak gitu-gitu. Oh enggak, genre-nya begitu. Kalau genre begitu, gak bisa tur Asia lah. Gana Ih, teman-teman aku ini. Kayak nih yeah, Kaya gue, nah kalau yeah. aku liatin teman-teman aku di Itali Oh ganteng-ganteng semua. Endul, Udin. En enggak, teman semua. Oh, terus? enggak aku cobain semua lah. Masa dicobain semua DJ dari Jerman. <lipun> tapi oh sebenarnya mah kalau DJ mah kan gampang ya pakai rock mini naikin dikit dia lagi, "Hey set, <stONW> hey set, hey set." Hey gitu juga kan. Orang enggak <tindas">. ada yang enggak ada yang ngelihat ya, Wa. <tindas> <tindasifying> Jadi lu nih, sekarang gue mau ngebahas lu lo as DJ <tindas> ya Lu paling jauh pernah main kemana? Ke Arab Hah? Dubai. Aku main di Qatar, Bahrain. Waktu itu mau ke Ar uh, mau ke apa namanya itu ke Dubai. Cuman aku po uh, putus manajemen sama manajemen Amsterdam kan waktu itu Asia aku manajemennya dari Amsterdam. Nah, mereka itu kan awalnya potong aku tuh 20%, terus mereka minta 30%, lama-lama dia minta 50%. Ah, aku nggak mau. Dari sana aku nyari link sendiri buat uh, kayak bikin musik, produksi musik gitu-gitu. Terus aku produksi musik di Amerika, di Eropa, aku produksi kayak kan kalau Uh, semua musisi itu uh, harus hit di Spotify. Kalau DJ itu harus hit di Beatport biasanya. Nah, lu A kan udah lama gua gak pernah denger karya lu. Move Dead body salah satunya. Move Dead body itu oh, ini yang lu waktu itu sama Liquid Silva itu ada rapper dari Kanada. Oh, wow. Kalau ini labelnya apa nih? Enggak, aku uh, kayak aku tuh ngerilis YouTube uh, video klipnya di official aku, tapi aku rilisnya di luar gitu-gitu. Ini uh, si Liquid Silva ini orang Kanada jadi dirilis kayak radio tuh masuk ke radio Kanada, India waktu itu ini masuk. Keren cuman kan kak igun lagi merintis nggak bisa langsung jual jualan wah wow, gue langsung top enggak juga kita kan merintis jadi lo pengennya 2022 tuh, tuh lo pengen ngegas lagi udah deh gue masuk ke dunia clubbing lagi deh iya gitu. perdijian aja gitu lagian udah enak sebenarnya duitnya di sana cuman kadang-kadang kan ya, buktinya aku buktinya lo punya uang bisa miliaran gara -gara betul jadi DJ. DJ itu benar menjanjikan asal kitanya fokus ke Kalo salah DJ, satu lo bidang kalau DJ pernah sih DJ ulang tahun gitu buat DJ ada ada kak igun pernah nerima nerima ulang tahun kan jatuhnya private ya kalau kayak ulang tahun kayak gitu pernah 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 Bayaran of tertinggi course. jadi dia ga guest DJ. Mm, kemarin yang terakhir tuh yang sebelum pandemi uh, itu festival besar di Singapura dan diundangnya itu tiap negara satu DJ aja dari Indonesia nya aku dan aku tuh dibayar dua belas ribu dolar Sing. Berapa tuh? Seratus juta? Seratus dua puluh. Lumayan ya Dinar? Iya satu jam main dan itu aku dimainin di puncaknya Indonesia loh. Puncak? Oh, puncaknya Indonesia Puncak puncak acara kan biasanya tuh, tuh. ya biasanya tuh kan misalkan uh, dari Malaysia dari misalkan dari Korea atau dari mana dimainin itu jam 8, jam 9 hmm. kalau kan kalau guest-guest yang beneran dia punya uh, masa banyak atau yang suka berkarya musik itu dimaininnya jam 11 ke 12, 12 ke jam 1 gitu jadi, jadi puncak acara kalau DJ kalau dulu zaman <coughs> gua ke disco tuh kalau DJ mainnya baru jam 3 tuh kenapa tuh udah sampai mata udah kayak udah udah nggak bisa melek gitu uh, oke okay, iya, okay, iya. udah uh, Jam berapa sih ini? Kita? <laughs> itu mau closing DJ closing lah. Itu mau resident DJ itu biasanya. Hmm. Tugasnya itu resident DJ itu orang yang kerja di sana. Seru ya? Iya iya gitu. Ya udah deh, gue seneng hmm. banget ya bisa ketemu sama lo. Ini mungkin ngobrolan kita terpanjang sepanjang sejarah ya. Kita nggak hmm. pernah ngobrol-ngobrol yeah. lama ya. Paling lucu-lucuan, paling lucu-lucuan hmm, gitu. Sketsa gitu. Sketsa-sketsaan gitu. Lo kapan-kapan kalau nge DJ yang lagi internasional lo pakai baju gue dong. Lo bilang. Iya yeah, iya. Yeah. Yang nanti lah kalau aku kan mau ada kolaborasi sama DJ Brazil dan dia itu udah internasional Enong? juga oh, enong lagi nggak enong belum belum enong enongan oh. <laughs> ah. belum ya belum sampai arah sana ya belum sebenarnya oh. ada yang ngincer DJ internasional ke aku makanya aku tuh suka ngitemin ini kulit hmm. ya kalau bule mah kalau putih kan gak demen iya makanya aku suka jemuran tuh di itu di tapi pandai. kemarin lo ke brownies kayak bedak lo keputihan dari deh Dinar <laughs> Iya sih aku juga merasa gitu. Lo kayak bedak lu putih banget, belang. Gua pikir lu kenapa ini bikin <laughs> Hah? Eh, itu enggak pakai foundation bedak doang digituin. Iya eh, makanya gue lihat ini orang kayak celepuk kata gue sampai putih banget. Lu juga punya asis, asisten bukan yang ngomongin jahara deh. Sampai putih <laughs> nah, banget. Sampai ini sama ini jauh gitu. Sini sama sini. Nah, itu tuh emang habis jemuran di pantai. Hmm. Jadi si, si bedaknya harusnya diturunin lagi beli lagi gitu. Ya udah pokoknya, ntar malam. <laughs> <Celepuk. laughs> ntar malam, ada BAP lagi Bismillah. Mudah-mudahan ya, ada titik terang ya Amin dinar ya. amin. Yang nah, penting lu juga selama ini kan juga membangun citra yang menjadi lebih baik, gitu iya, kan. Iya, iya. Dan gue juga kemarin lo cerita, iya kayak Igun alhamdulillah nih udah pada banyak yang booking booking hmm. buat bulan November ya. November A ada. Ada event-event lagi bulan event, November, event ya. On November ya. Event-event. November. Ya kalau Insya Allah lah semoga pandemi ini inilah cepet Semoga bisa mabuk-mabuk lagi ya. Oh, asik banget tuh <laughs> Ka kangen lu mabuk-mabuk kangen. Tapi Ka kalau lagi main gitu sadar apa mabuk sih? Ya harus sadar kayak Gun kalau 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 nggak sadar, wah itu bahaya itu tuh lagunya bisa tabrakan itu kedengeran banget kayak Igun bisa orang-orang lagi mabok sadar anjir itu soalnya kayak geledek apalagi kalau soundnya bagus banget tuh yang internasional klub wah oh, abis kita bisa di blacklist itu oh ya bukannya ini. lo sebelum misalnya lo tampil jam 11 bukannya lo jam 7 ngurutin lagu main apa ntar tinggal play nggak bisa hah nih kayak Igun kalau yang disetin yang udah satu satu jam digituin itu tuh biasanya kalau ini internasional klub ya yang sound soundnya bagus itu tuh suaranya itu bassnya nggak keluar kalau yang panjang lagu sejam itu nggak bisa dan kadang-kadang resi -kadang, uh, dan residen, -residen DJ-nya tuh boleh idealis kalau misalkan kita ada yang main lagu panjang gitu udah nggak akan pernah diundang lagi karena kayak di sana di DJ tuh ada yang kejar-kejaran prestasi lah gitu-gitu rada riot oh, lah otak jadi prestasinya tuh lumayan ini banget ya maksudnya jam terbangnya tuh bener-bener dilihat jam banget ya jam terbang tuh berbeda uh, beda banget uh, maksud tuh kayak yang DJ-DJ lo yang sama Tiesto kenal Tiesto? Eh uh, ada beberapa DJ tapi bukan Tiesto. Gua Tiesto gua manggil si Kang Titis. Tiesto, teman gua juga sering tepat teponan sama Karuben juga. Mm. DJ DJ Belanda banyak kenal. Mm. Hah? Ada yang dekat? Ada pernah dekat? Ada harganya mahal dan internasional dia Terus DJ dari uh, Jadi istilahnya lu pansos sama mereka gitu ya? Enggak suka Hah? Suka dan dia suka sama aku Tapi gue dulu ya waktu zaman sering ke disco ya Kayaknya kalau masuk ke dalam meja DJ itu kayaknya udah keren banget ya Ya <laughs> kan kita kan kayak dewa aja gitu kan ya, kayaknya, kayak kita udah keren gitu <laughs> uh, Kayaknya uh, udah kenapa uh, lo gitu uh, ya kan uh, Ya kan ada zaman sebelum jadi Pak Gun kan ada. Iya. Nggak bisa kita ini masuk tahu-tahu ujuk-ujuk Pak Gun kan gak bisa, bisa gitu kan ya. Dinar pokoknya sekali lagi semoga permasalahan lo kelar. Amin. Keuangan lo meningkat Satu MM lagi ke atas eh, ya kan. Iya, orang tua lu juga eh. sehat. Ya. ya udah kalau gitu Dinar terima kasih banyak ya. Kasih, Kak Sudah Igun. hadir senang ya. banget mm. um, Ya, aku tuh selalu berharap bahwa teman-teman yang ada di circle aku, orang-orang yang sering aku jumpain di keseharian tuh semua sehat, keluarganya baik, dimurahkan rezekinya pastinya juga ya. Amin. All the best, Dinar. I love you. Thank you. See you Bye next going. episode. Bye.